Pasca adanya aksi premanisme pemirsa, kini aktivitas kerja di pemerintah Kabupaten Bandung Barat terlihat normal. Meski demikian, Bupati Kabupaten Bandung Barat AA Umbara Sutisna menegaskan akan memperketat dan melakukan pengawasan di lingkungan kantor Pemkab Bandung Barat. Terlihat kondisi lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya ruangan kerja Dinas PUPR, beraktivitas normal seperti biasanya pasca terjadinya aksi premanisme yang diduga meminta proyek ke Kepala Dinas PUPR. Dengan adanya kejadian tersebut, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna mengatakan untuk memperketat dan melakukan pengawasan di lingkungan kantor Pemkab Bandung Barat. Dan jika terjadi intervensi, harus segera dilaporkan ke petugas kepolisian. Peristiwa tersebut tidak boleh terjadi lagi karena terkait proyek memiliki aturan. Dengan adanya viral di media sosial bahwa ada oknum yang ke PUPR ini, tanggapannya seperti apa? Ya, kita akan perketat lagi dan akan lakukan pengawasan, dan tentu saja Bapak mengimbau kepada seluruh kepala dinas ketika ada yang intervensi cepat lapor dan tetap informasi ke polsek terdekat atau ke Bapak langsung, nggak apa-apa. Ini akan diperketatnya seperti apa, Pak? Diperketatnya seperti apa, Pak Bu? Apanya? Diperketatnya apakah? Ya, yang pertama barangkali pengawas saja, karena kita saling ini aja di antara apa dinas dengan dinas lainnya saling. Sebelumnya terlihat di video amatir sejumlah orang merangsak masuk ruangan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat dan salah seorang membawa ular piton dengan percakapan meminta proyek. Kepolisian pun telah mengamankan seorang preman bersama satu ekor ular piton berukuran 4 meter di Mapolres Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.